Sabdo, ini mau tanya sesuatu bisa Ki. Ini seandainya, misalnya ada orang ya, yang dia itu udah sering tirakat, terus dia itu udah sering bikin pisungsung, juga sering marah soan ke leluhur. Cuman kok hidupnya masih ibaratnya kayak kesusahan atau kurang beruntung. Itu penyebabnya apa kira-kira? Ya, selamat sore semua, sedulur-sedulur semua yang ada di lokasi ini, di Antakapura maupun dimanapun para pemirsa berada. Mengenai pertanyaan tadi yang disampaikan Mas Pandu, itu sebenarnya pertanyaan yang sangat klasik, tapi sangat sering, intensitas ditanyakan itu sangat sering, karena memang kadangkala itu ada kejadian ya. Kita misalnya melihat ada orang-orang yang sudah gentur tirakat, ya laku prihatin, tapi pada kenyataannya itu kehidupannya nggak berubah, malah kadang cenderung ada yang menurun, ada yang statis itu loh. Masih rekoso terus, padahal sudah sering marak suan leluhur, kemudian tiap malam Jumat menghaturkan pisungsung, khusus malam Jumat Kliwon juga menghaturkan pisungsung. Tapi ternyata kehidupannya itu benar-benar mungkin ada kalanya naik sedikit, tapi seringkali turun dan kadang kepentok nggak punya jalan keluar. Ini kan yang bagi yang tidak paham itu yang disalahkan, kemudian kan laku tirakatnya atau ya dianggap ya kayak gitu kamu menempuh jalan sesat gitu kan. Yang disalahkan apa yang telah dilakukan selama ini, misalnya laku prihatin tuan-suan leluhur ke makam apa itu yang kemudian disalahkan. Nah itu kayak gitu dihukum sama Tuhan gitu, karena lakumu sesat. Itu yang seringkali digunakan bagi orang-orang yang tidak memahami apa yang sesungguhnya terjadi untuk memojokkan para pelaku spiritual. Nah ini saya akan mengungkapkan dan menjabarkan sesungguhnya apa yang terjadi. Kalau menurut yang saya lihat, amati, dan saya alami sendiri, jadi ini bukan teori ya Mas ya, kita langsung menceritakan hasil dari pengalaman yang selama ini sudah puluhan tahun kita lalui, termasuk saya sendiri maupun melihat teman-teman, sahabat, sedulur yang melakukan atau sebagai pelaku spiritual. Nah ini setidaknya ada 3 masalah besar yang harus kita kupas. Lalu di sini yang pertama, itu orang melakukan ritual atau marak suan kepada leluhur, itu bukannya kemudian diabaikan oleh leluhur. Jadi semua tergantung dengan niat dan tujuan kita. Misalnya kita marak suan ke leluhur itu ya nggak tulus, penuh dengan intrik, atau mungkin hanya untuk mencari sensasi, atau untuk mencari ya kayak pansos itu loh Mas, panjat sosial, atau mungkin ada kepentingan politik gitu. Jadi pada saat-saat punya kepentingan yang besar akan kekuasaan atau apa, baru kemudian ingat leluhur, atau biar dinilai sejalan dengan kearifan lokal supaya mendapatkan dukungan dari warga masyarakat yang sejalan dengan melakukan jalan spiritual yang sama. Jadi intinya hanya untuk mencari dukungan politik ya. Hal ini kaitannya dengan pencitraan politik. Jelas itu tidak akan punya efek yang positif, bahkan mungkin malah sebaliknya, itu akan menimbulkan efek yang negatif bagi pelaku spiritual yang hanya pencitraan diri. Terus kemudian orang yang hanya ikut-ikutan, jadi hanya elailu, pengen tahu aja kayak apa sih, kayak gitu sebenarnya apa yang dilakukan ini. Jadi waktu ikut dalam jalan spiritual seperti itu ya, bukan hanya setengah hati, tapi hanya cuman ingin, sebatas ingin tahu. Istilahnya hanya menjadi penonton. Nah itu, penonton itu tidak akan kebagian jatah. Paling hanya menyaksikan, melihat saja. Jadi sudah ada 2 penyebab ya, yang pada intinya semua tidak berdasarkan adanya ketulusan. Nah kemudian, dari sisi pribadi kan itu, ada masalah seperti itu. Kemudian dari sisi leluhur sendiri, kalau memang ada kasus seperti yang ditanyakan Mas Pandu tadi,
itu bukan berarti leluhur itu tidak mempunyai kekuasaan untuk andil atau kemampuan untuk terlibat membantu orang-orang yang masih hidup. Bukan begitu yang terjadi, tapi begini, leluhur itu sebenarnya ibaratnya itu menyiapkan ikan. Ikan itu katakanlah anugerah rezeki, ya berupa keselamatan, ketentraman, kebahagiaan, ya bisa berupa materi. Nah, leluhur itu sebenarnya sudah menyiapkan semua itu kepada orang-orang yang lebih gentur untuk melakukan jalan spiritual. Ada ikan yang sifatnya besar, ada ikan yang sifatnya sedang, maupun ukuran yang kecil-kecil gitu kan. Ikan ini kan rezeki, ada yang besar, ada yang medium, ada yang kecil-kecil. Nah, tugas kita apa? Tugas kita itu adalah menyiapkan jaring untuk menangkap ikan. Jadi leluhur itu mendekatkan ikan itu supaya mendekat dengan kita. Setelah mendekat, tugas menangkap ikan siapa? Ya kita sendiri. Jadi leluhur itu tidak seutuhnya kemudian mengambilkan ikan, disodorkan di hadapan kita, enggak seperti itu. Cara kerja leluhur itu enggak memanjakan kita, tetapi ya hanya ngewangi atau membantu, ini ada ikan yang besar, yuk kita dekatkan. Ikan yang sedang, yang kecil-kecil kita dekatkan. Dan tugas kita menyiapkan jaring. Nah, sebaiknya atau idealnya jaring yang kita miliki itu, ya ada jaring yang untuk menangkap ikan besar, jaring untuk menangkap ikan yang kecil, maupun yang sedang. Jadi semua jaring itu kita punya. Jaring ini apa? Jaring ini adalah usaha yang nyata, atau jalan bisnis, jalan usaha yang secara konkret kita bangun. Jadi kita punya rezeki apa? Jadi kita punya bisnis yang untuk yang besar-besar, bisnis yang untuk sedang dan untuk yang receh atau harian. Itu yang harus kita siapkan, Mas. Jadi nggak bisa kalau kita itu hanya duduk manis diem menunggu leluhur nyodorin, itu nggak bisa. Nah, sekarang pertanyaannya kan, kamu rajin ritual, rajin nyekar ke leluhur, ya ngatur kepi sungsung setiap malam Jumat, setiap malam Selasa Kliwon. Tapi dirimu itu punya sarana untuk usaha, untuk mencari makan enggak? Kalau enggak punya sama sekali, ya gimana menangkap ikan? Artinya Anda enggak punya jaring gitu loh, Mas. Nah, oleh sebab itu kita harus punya jaring. Nah, kalau sudah seperti itu, kita tinggal nunggu proses. Karena ikan-ikan yang sifatnya besar, yang ukurannya besar, pasti tidak setiap hari lewat, tetapi jarang-jarang. Tapi begitu lewat dan bisa kita tangkap, satu ikan yang besar bisa untuk berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu loh. Ikan yang ukuran sedang juga gitu, sekali tangkap dapat 2-3 ekor, berguna, bermanfaat untuk sekian bulan. Tapi ikan-ikan yang kecil harian sifatnya receh, ya sekali tangkap ya habis, bisa kita makan hari itu juga gitu loh, Mas. Sampai di sini paham ya? Nah, sekarang kalau orang sudah punya jaring, ya kan, sudah punya usaha, badan usaha untuk bisnis atau untuk lapangan pekerjaan sudah punya, rajin nyekar, rajin marak sowan leluhur juga, bahkan ngatur kepi sungsung atau sesaji setiap malam Jumat juga sudah dilakoni, tapi ternyata hidupnya masih sulit, mungkin nggak itu? Mungkin sekali, dan ada contohnya nggak cuma 1-2 orang, banyak. Nah, sekarang kalau pertanyaannya apa yang terjadi? Apakah leluhur cuek? Apakah leluhur tidak peduli? Atau itu jalan sesat atau ya menempuh jalan yang keliru sehingga tidak diberkati oleh Tuhan gitu. Itu salah semua, anggapan seperti itu hanya sekedar asumsi. Nah, yang terjadi sesungguhnya, kalau memang sudah rajin melakukan jalan spiritual atau ritual dan sebagainya, termasuk berdharma, dilakukan semua dengan ketulusan hati, menghadap ke leluhur untuk mengaturkan sembah bakti, mengaturkan rasa welas asih kasih sayang kita, itu yang harus dilihat lagi, apakah jaring yang disediakan itu benar-benar mumpuni itu loh, Mas. Mumpuni enggak? Ini jaring ini bodol-bodol enggak? Jadi badan usaha yang kita miliki sehat enggak? Layak enggak untuk menangkap ikan yang diinginkan gitu kan? Harus dikoreksi, usaha kita itu sudah tepat, sudah benar belum gitu. Nah, itu ya, itu yang harus dilihat, dikoreksi, badan usaha yang kita kelola itu sudah layak belum. Jangan-jangan badan usaha atau usaha yang kita jalankan itu tidak sehat, banyak digrogotin oleh karyawan, manajemennya rusak ya. Itu bisa jadi sebagai penyebab
terhambatnya rezeki yang akan datang atau gagal menangkap ikan-ikan tadi. Kalau sudah devaluasi, ternyata jaring-jaringnya pun lengkap tapi tetap tidak bisa menjaring ikan yang sudah didekatkan oleh leluhur. Apa yang terjadi, Mas? Bisa nggak kira-kira jawab? Berarti ada masalah pada dirinya sendiri, pada diri kita sendiri. Kita sudah berdharma, kita juga sudah tulus, nggak masalah. Lantas apa kira-kira? Orang sudah berdharma, sudah tulus, ikhlas, melakukan sembah pangabekti pada leluhur, sudah punya usaha yang sehat, tetapi kok ya nggak ada proyek datang misalnya, nggak ada order yang muncul ke kita itu misalnya. Ini coba dikoreksi potensi diri kita. Karena bagi orang Jawa khususnya, dan bagi orang-orang manapun, setiap orang itu kan punya kekuatan pamomong. Ya kalau belum paham soal pamomong, ini nanti link video bisa kita taruh di bawah. Ini bisa dilihat, dicek. Kenalilah pamomong diri Anda supaya tahu apa yang terjadi. Nah, gimana cara mengenalinya? Ya ingat-ingat, kita selama hidup ini sudah sering merawat pamomong kita enggak? Kita memelihara pamomong kita enggak? Cara memelihara merawat pamomong kita itu apa? Dan pamomong itu siapa? Ini kalau kita ulas secara singkat aja ya, pamomong itu terdiri ada leluhur, ada kakang kawah di hari-hari, ada sedulur kembar, ada sukmo sejati kita. Semua itu menjadi kekuatan pamomong atau kekuatan spirit yang momong diri kita. Ibaratnya badan kita itu hardware, terus pamomong itu software. Ya di komputer kan juga ada kan, Mas? Ada hardware-nya, ada software-nya. Nah, di sini yang terjadi, yang diasah itu hanya hardware aja. Software-nya diabaikan. Pamomong dicueki, nggak pernah dipelihara, nggak pernah dirawat. Akhirnya ya apa? Diabaikan, bahkan bisa ditinggalkan oleh pamomong. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, bagaimana cara merawat pamomong, memelihara pamomong? Bagaimana caranya? Kalau menurut tradisi Jawa, merawat pamomong itu ya dengan cara salah satunya itu yang paling utama, paling pokok, paling inti, yaitu dengan melaksanakan bancaan weton. Bancaan weton setiap apa? 35 hari sekali. Waduh, boros, nggak kuat. Ya sudah, setiap 100 hari sekali. Atau setiap telung lapan, kalau orang Jawa begitu kan. Karena kan bancaan weton itu dilakukan pada saat hari weton kita. Dan putaran satu weton kita itu terjadi setiap 35 hari sekali, itu dinamakan selapan dino atau selapan hari. Nah, pada saat bancaan weton, ya kita buat bancaan weton. Kalau setiap 35 hari berat, ya lakukan 100 hari atau 105 hari sekali. Kalau itu masih berat, ya minimal setahun sekali, gitu kan. Tapi kalau dari kecil sampai besar itu nggak pernah, ya itu parah nanti. Pada saat masih muda, masih balita, sering diamong-amongi bancaan weton. Tapi selang sekian puluh tahun nggak pernah, sampai sudah menjadi dewasa dan menjelang tua. Nanti baru ada masalah-masalah, baru ingat bancaan weton. Nah, di sini yang perlu kita ulas lagi soal bancaan weton. Terutama bagi orang-orang yang sudah jalan hidupnya seperti ketablek ya, ketutup rapat atau menemui jalan buntu, atau mengalami keloro-loro, mengalami kepati-pati, mengalami kesengsaraan yang cukup berat, sering mengalami sebel sial. Nah, coba ingat-ingat, sudah berapa puluh tahun Anda tidak melaksanakan bancaan weton. Nah, itu coba diinget-inget. Biasanya, wah sudah lupa, nggak pernah lagi kan. Kalau ada kita menemui kasus seperti itu, Mas, kita menjadi suatu keharusan atau katakanlah wajib gitu ya, untuk melaksanakan bancaan weton. Dan biasanya kalau sudah parah seperti itu, atau sudah lama sekali tidak pernah dibancai weton, atau sama sekali tidak pernah bancaan weton, ya harus melaksanakan bancaan weton paling tidak 7 kali berturut-turut. Jadi setiap 35 hari sekali bancaan weton, sampai 7 kali. Biasanya di bancaan yang ketiga itu sudah akan banyak terjadi perubahan, Mas. Tapi ada juga yang sampai 7 kali masih berat, karena masing-masing orang itu kan beda-beda. Ada yang nyunggih karma, ada yang memang
lakoni urip memang berat, dari wetone berat sudah nyunggu karma, karma dari orang tua, karma dari masa lalu, kan bisa saja itu bisa menjadi berat sekali. Makanya kadang ada yang sampai 11 kali bahkan 17 kali, bahkan pemecah rekor ada yang sampai 27 kali. Karena apa mas? Karena menanggung karma bapaknya. Jadi bapaknya itu pernah janjeni seorang wanita untuk dinikah, ternyata dihapusi, ditinggal nikah dengan orang lain tanpa keterangan apapun gitu kan. Ya ini nunggu-nunggu sampai lama, akhirnya sampai telat nikah sampai tua. Ini kan berat. Padahal kalau dirembuk bisa aja kan, aku enggak jadi nikahin kamu ya gini-gini. Sudah jadi karuan enggak digantung. Nah, kebetulan si perempuan yang enggak jadi dinikah itu sakit banget hatinya sehingga keluar kata-kata menyupatani ke laki-laki yang melinjani janji tadi. Akhirnya yang terjadi apa? Yaitu so anakmu rapayu, rabi. Kamu nak dia anak wedok, kamu kalau punya anak perempuan enggak akan laku. Wah, itu benar itu, anak perempuannya dibancai sampai 27 kali itu baru ya istilahnya itu bisa kayak membongkar tanggungan karma itu loh, Mas. Ya kan berat itu, 27 kali itu enggak main-main. Ya jadi harus lihat-lihat masalahnya. Kadang-kadang 3 kali sudah kelihatan luar biasa progres. Ada yang dari awal bancaan itu sudah mulus bagus, jadi dipus pakai bancaan weton, ditopang dengan bancaan weton itu enteng. Ada yang berat, bancaan pertama kedua itu ubur rampenya banyak berceceran di jalan, nggak tahu ubur rampe banyak yang hilang. Telur sudah direbus, ada 18 yang direbus karena yang satu untuk kuncir, yang 17 ditata, tahu-tahu hilang, tinggal 9 ya, Tom ya. Nah, padahal kan kalau meleset keliru ngitung harusnya ya cuma 1-2 lah. Masa keliru ngitung kok sampai hilang kok 10 apa-apa? 8 atau 9 yang hilang ini. 8. Nah, itu bukan kesalahan siapa-siapa, tapi itu menandakan bahwa yang dibancai weton itu memang berat. Nah, ini mas, jadi kalau memang ada sedulur atau panjenengan semua pemirsa yang mengalami hal yang sama seperti yang ditanyakan Mas Pandu tadi, kasusnya orang sudah rajin melakukan ritual, berbakti pada leluhur, juga berdharma, tapi sekian tahun malah hidupnya makin nyungsep. Nah itu coba dikoreksi, pikirkan. Satu, ketulusan, tulus enggak? Yang kedua, sudah menyiapkan jaring tidak untuk menangkap ikan-ikan yang didekatkan oleh leluhur. Yang ketiga, potensi diri. Soal pamomong ada masalah enggak? Nah, bagaimana cara mengetahui ada masalah atau tidak? Ya sekarang ingat-ingat kapan Anda melakukan bancaan weton terakhir? Wah, sudah puluhan tahun enggak? Udah enggak ingat. Wah, ini berarti masalah ini pasti harusnya potensinya jauh lebih besar, tapi karena tidak pernah dibancai weton akhirnya ya seperti dorong truk mogok gitu kan. Seperti dorong truk yang kehabisan bahan bakar, bannya gembos ya, jadi berat. Itu. Jadi ini bisa menjadi patokan ya. Kalau memang ada orang yang menjawab, kemudian jawaban itu mendiskreditkan para pelaku spiritual, artinya orang tersebut tidak paham akan apa yang sesungguhnya terjadi, seperti yang kita jabarkan dan jelaskan barusan. Ada lagi gak yang lain?